Prak-prakan ujian sekolah basis nasional atau USBN kiwari beki modern. Jenglengan gadget dimanfaatkan minangka penunjang prak-prakan ujian kalauan basis smart router. Kawasan dilakonan di salah satu SMA negeri di Kota Bandung anu ngagunakeun HP, tablet jeung laptop. Dina nasnasna eta lampah teh dilakonan keur ngurangan pamakean kertas turta alat tulis nalika ujian. Teknologi smart router kiwari bekirea dipake dina kahirupan masyarakat, kaasup dina prak-prakan ujian sakola. Salah seiji sakola negeri di Kota Bandung mimiti maketa teknologi smart router dina kegiatan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Pihak sakola nembrakeun eta hal teh dilakonan pikeun anu munggaran di Kota Bandung. Dina emprona, siswa cukup ngesian soal ujian pilihan ganda ngaliwatan HP. Kukituna otomatis moal aya kertas jeung alat tulis anu dipake sarta ngurangan waktu ngesian soal. Eta hal bisa ngarojong prak-prakan meunteun jadi leuwih enteng. Ngaliwatan aplikasi smart router dina HP bisa ngirit waragat ujian, upama dina sajirangan prak-prakan ujian butuh waragat tepi ka 20 juta, pikeun waragat nyetak soal jeung sajabana, ari make eta teknologi mah waragat anu kaluar teh moal tepi ka sakitu samalah jauh leuwih saeutik. Prak-prakan USBN make teknologi smart router teh nyaeta metode ujian anu patepung kana hiji sistem aplikasi anu bisa mariksa jawaban sakumna siswa tan kudu dipariksa manual hiji-hiji. Sanajan dierong leuwih efektif turta efisien tapi gambar soal remen henteu mucunghul. Kukituna matak gejed siswa dina neuleuman soal anu diujikeun. Pesannya metode ini lebih efektif soalnya nggak perlu ngisi lagi data-data siswa, jadi mempersingkat waktu. Kendalanya kadang gambar yang di soal itu tidak muncul, jadi agak kurang enak gitu format ini. Dengan menggunakan teknologi smart router, ya kita SMA Negeri 9 Bandung itu kerjasama dengan pihak Edubox. Dan pelaksanaan ujian di sini sama sekali tidak membebani masyarakat. Semuanya tercover dengan dari RKAS di SMA Negeri 9 Bandung. Ngaliwatan eta smart router teh sakumna siswa moal bisa ngalakonan panyalimpangan lantaran nalika ujian sakumna siswa kudu tetep aya dina kaca soal. Upama kaluar tangtuna kaca soal bakal kakunci otomatis, tur kakara bisa muka deui satu tas laporan ka pengawas Operation Officer Edubox. Lian tidina prak-prakan ujian sakola, rarancangna eta metode teh bakal dipake dina prak-prakan di alajar sapopoe. Kukituna bakal bisa ngaminimalisir prak-prakan make kertas turta alat tulis. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.